Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-review Pokemon Berry Cereal yang import langsung dari luar negeri. Nanti untuk info importnya akan aku cantumin di description box, kayak dari negara mana, terus udah gitu harganya berapa. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 180.000, yang isinya tuh yang paling gede, size paling gede. Terus udah gitu aku pengen makannya pakai susu seperti biasa, dan aku di sini belinya share in jar guys, jadi ukurannya segini. Ini ukurannya itu 30 gram, bisa dibilang untuk share in jar harganya lumayan mahal untuk yang Pokemon Berry ini, karena dia tuh memang harga boxnya juga mahal guys. Jadi kalau kalian mau tahu review aku seperti apa mengenai Pokemon Berry cereal ini, keep on watching. BTW guys, di sini aku udah nyiapin satu mangkok. Ini juga bekas sereal, sereal yang satuan kayak Honey Stars, terus kayak fruit, bukan fruit loops, kayak apalagi ya, Coco Crunch gitu. Yang satuan kayak gini kan ada, terus mangkoknya aku pakai lagi yang udah aku cuci ya. Terus pertama aku buka. Hal pertama yang aku notice adalah warnanya tuh cerah banget, parah. Kalian bisa lihat warnanya tuh bener-bener eye catching. Terus wanginya tuh, wangi buahnya tuh enak banget. Aku tuangin aja. Aku ambil segini aja guys, supaya tahu aja rasanya. Tapi di akhir video aku akan ngasih tahu kalian apakah aku akan beli ini dalam kemasan full size atau enggak. Kita akan tahu berikut ini. Di sini aku udah nyiapin susu cair sudah pasti. Ini udah agak enggak dingin gitu. Buang. Terus karena ini tuh agak nggak dingin susunya, aku akan tambahin es. Ini esnya guys, aku masukin aja dulu ke sini. Tuh kayak gini. Sebelumnya aku akan makan dia tanpa susu dulu ya. Aku ambil satu warna dulu, warna merah. Susunya keras dan agak melembem karena abu-abu. Wow, ini agak lembek, kayak agak-agak marshmallow gitu, warna kuning. Bentar. Karena aren. Dari empat warna ini nggak ada perbedaan rasa sama sekali. Semuanya manis dan semuanya enak. Aku akan makan keempatnya berbarengan. Tuh. Enak. Bukan ditebelin pun enak. Yang aku notice bedanya dia sama Fruit Loops yang bulat-bulat warna-warni itu, yang ada gambar burung pikannya itu. Kalau Fruit Loops yang warna-warni yang ada gambar burung pikannya itu, dia tuh lebih fresh gitu loh rasanya. Rasa buahnya tuh kayak seger banget. Kalau ini tuh cuma rasa buah aja gitu. Tapi apakah aku akan beli full size-nya? Otomatis. Kenapa dia yang warna merah sama warna buah-buahnya yang sebenarnya keras?
ternyata melempem. Aku nggak tahu guys, apakah efek kelamaan barang impor datang di Indonesia, aku nggak tahu ya. TTW ini aku makan pakai susu. Oh, airnya berubah jadi merah. I really love the color. Guys, selamat makan. Nggak ada perbedaan rasa antara digadoin sama dicampur pakai susu ini. Bentar. Aku nggak tahu ini efek apa. Cuma saat dicampur susu, rasanya tuh lumayan hilang gitu. Rasa manis dari si cereal ini. Bingung ya. Kenapa bisa hilang gitu ya? Ini udah cukup dingin. Itu overall aku suka banget. Sangat-sangat menghilangkan rasa penasaran aku sama si cereal Pokemon Berry ini. Warnanya kayak gini parah. Kayak nanti untuk kemasannya aku cantumin juga di video ini ya. BTW karena rasanya dia lumayan dominan, jadi rasa susunya juga berubah jadi rasa serealnya guys. Aku suka banget. Pertanyaan aku, kenapa snack dari luar dan cereal yang diimpor ke sini tuh enak-enak banget, nggak ngerti. Okay, guys, gitu aja review Pokemon Berry cereal dari aku. Aku harap semoga kalian suka dan semoga video ini dapat membantu kalian dalam mencari referensi makanan impor yang rasanya top banget. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.